Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Yang kami hormati jajaran Timnas, Pak Sekjen, Pak Bendum, Pak Waketum, Ketua Bidang, Sekretaris, dan Orsap. Saya lihat juga Orsapnya semangat ini, Pak Lex. Jadi hampir semua hadir dari Pertiwi Nusantara. Betul. Jajaran Muda Nusantara dan Jagabaya Nusantara. Jadi yang sudah hadir dan juga hadir tadi saya lihat Ketua Gerakan Kebangkitan Nusantara dengan ciri khasnya. Jadi, dan tentu saya ucapkan selamat datang kepada Pak Laksamana Soekardi. Jadi ini tempat kita, Pak. Tempatnya ya cukup sederhana, tapi mudah-mudahan penuh makna. Amin. Kebetulan juga ada Prof. Ferdinand, senior saya, bapak saya yang selama di tempat saya dulu sering bersama-sama berdiskusi di rumah yang lama maksudnya. Memang kita ini ya, sering setiap 3 pemilu pindah klub. Tentu yang berbahagia teman-teman media pers yang saya cintai. Kebetulan saya juga berangkat dari profesi wartawan, bisa ke posisi sekarang menjadi ketua umum partai. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan kepada Pak Laks bahwa Partai Kebangkitan Nusantara memang diiktiarkan hadir untuk menjadi pembeda dengan partai-partai yang sudah ada yang lebih dahulu, dan saya merasa sangat senang seakan-akan mendapat apa namanya, bukan durian runtuh, tetapi dapat energi yang luar biasa. Karena kalau durian runtuh langsung dipanen hari ini, tapi kalau dapat energi yang luar biasa itu berarti bersiap untuk pergerakan yang lebih cepat lagi. Dan saya tahu persis, kebetulan dulu saya waktu masih wartawan, waktu itu Bapak masih istilahnya dikenal sebagai pimpinan eksekutif di sebuah perusahaan besar yang kemudian berani, nah ini yang saya lihat ya, berani di masa itu keluar dari zona nyaman kemudian melakukan perjuangan politik. Itu saya masih ingat sekali karena waktu itu posisi saya sebagai wartawan masih. Jadi posisi waktu itu adalah lebih pada meliput dinamika ketika akhirnya menjadi proses reformasi dan sebagainya yang begitu kuat. Dan kami juga sempat dari Kongres Surabaya, waktu itu masih PDI, kemudian ke Bali, masih sering bersama-sama dalam posisi itu, dan ternyata siklusnya memang harus kembali lagi, Bapak harus berjuang kembali gitu. Dan tempatnya pun sama, jadi istilahnya tempatnya itu adalah memang harus memulai lagi dari baru, karena ini partai betul-betul baru, dan ini baru partai. Jadi caranya memang baru, cara membangunnya juga baru, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, Partai Kebangkitan Nusantara ini merupakan partai yang berusia 1 tahun sudah bisa ikut pemilu, dan itu belum ada di partai yang lain. Hari ini ada 18 partai politik yang berkompetisi ikut Liga Pemilu 2024. Ini mentang-mentang habis Kongres PSSI, kita ngomongnya Liga Pemilu ya, nggak apa-apa, biar enak aja kan. Kita menjadi peserta pemilu yang termuda, masih belia, jadi masih sangat belia sekali. Jadi dan ini kami syukuri dengan segala keterbatasan, walau usia belia, mudah-mudahan nanti nasibnya ketika ikut Liga Pemilu mirip-mirip Maroko lah, tidak menjadi juara tapi cukuplah di level-level di situ gitu ya. Jadi itu, dan kami merasa sangat senang sekali ketika mencermati perkembangan hasil survei Litbang Kompas ya, di mana kalau kita lihat di antara semua partai itu PKN memang nomor 3 dari bawah soal popularitas, tapi dia sudah mencapai 17,1. bayangkan, dalam usia 1 tahun dia sudah mampu 17%, paling tidak orang mengenal PKN. Dengan kemarin kami melakukan metodologi politik kapal selam, di mana selama proses di Kemenkumham dan proses di KPU,
kami tidak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifatnya manuver politik terhadap isu-isu politik, tapi fokus pada aspek teknis administratif bagaimana sebuah partai ikut pemilu. Hanya itu saja. Sehingga gaungnya, kesannya itu adalah PKN ini tidak terlalu banyak merespon isu gitu. Tapi kami sadari bahwa memang itulah langkah yang paling bagus sebagai partai baru. Fokuslah kepada tahapan yang diikuti. Mungkin teman-teman media sudah pernah tahu bahwa kami menggunakan 3 etape perjuangan. Etape pertama itu adalah lolos Kemenkumham. Etape kedua adalah lolos KPU. Dan etape ketiga itu baru kita mulai keluar kandang, yaitu targetnya lolos dan lulus Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Hari ini kita masuk etape yang ketiga. Artinya 2/3 perjuangan sudah dilalui. Tinggal 1/3 lagi. Dan etape ini sifatnya adalah keluar. Tidak lagi di dalam. Tertutup. Keluar. Makanya ketika kemudian bertemu dengan energi baru yang luar biasa, dengan pengalaman beliau menghadapi berbagai tekanan dan sebagainya pada zaman dulu, maka ini betul-betul kami yang muda-muda ini seakan sudah mendapatkan guru, mendapatkan pelatih, mendapatkan pilih sepuh, komplit sudah kami dapatkan dari Pak Lasmana. Dan kalau kita lihat, nama beliau Laksamana, jumlahnya 9 juga, sama dengan PKN nomor urutnya, Pak. Jadi memang ini sudah panggilan semesta. Kalau istilah kami itu selalu di PKN ini dari awal berdiri, kami selalu katakan, kalau semesta tidak mendukung, kita pasti akan gagal. Tapi kalau semesta mendukung, seberapa susah pun ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di depan, pasti kita bisa lewati. Dan akhirnya dijawab dengan ketemunya angka 9. Kenapa ketemu angka 9? Karena memang Nusantara itu jumlah hurufnya 9. Kenapa dia angka 9? Karena jumlah garisnya partai ini 9. Di mana putihnya 4, merahnya 5. 4 tambah 5, 9. Kenapa dia 9? Karena partai ini ada di Indonesia yang juga jumlahnya 9. Kenapa dia angka 9? Karena ini untuk kebangkitan Nusantara, di mana dulu Nusantara bangkit dengan kerajaan yang bernama Sriwijaya yang jumlahnya 9, Majapahit yang juga jumlahnya 9. Jadi ketika semua energi ini bersatu, maka luar biasa. Ditambah lagi dengan Laksamana yang juga jumlahnya 9, maka sudah semakin kencang ini badan. Jadi saya kira terima kasih banyak. Jadi kami merasa sangat bersyukur dan kami sangat yakini ketika beliau sudah masuk, beliau ini bukanlah tipikal gerbong, tapi lokomotif yang menarik banyak gerbong. Itu bedanya. Saya yakin beliau ini adalah lokomotif yang kemudian akan bisa menarik, mungkin akan sebanyak mungkin gerbong dan kemudian membuat ini semakin berkembang dalam waktu yang singkat. Dan kemudian tentu kita berharap nantinya Mas Anas di bulan April nanti sudah mulai ada di luar, itu lebih tancap gas lagi, dan mungkin di antara April dari sekarang sampai menjelang April akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang akan bergabung. Amin. Kami melangkah step by step secara pasti, secara terukur, dan mudah-mudahan sampainya nanti mencapai puncak 14 Februari 2024. Jangan ngebut sekali dulu sekarang, jangan gaspol sekarang, masih banyak tikungan, jadi harus tetap bisa punya kopling dan rem, sehingga kapan nanjak turun itu kita harus betul-betul hitung dengan baik. Saya kira itu mungkin sebagai pendahuluan dari saya. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di tempat perjuangan untuk kebangkitan Nusantara. Kami yakini pengalaman Bapak, baik di organisasi politik, pengalaman Bapak di kementerian, kemudian pengalaman Bapak ketika di profesional, ini akan memberikan wawasan tambahan pengetahuan juga pada kita-kita yang masih muda. Karena ini kita semua masih muda, yang agak tua sekjen aja, karena ubahnya lebih banyak daripada saya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak, selamat datang, selamat bergabung, dan mari langsung. Dan jujur aja,
kami sedang menyiapkan juga posisi beliau nantinya adalah sebuah tempat bersama-sama dengan Mas Anas dalam sebuah badan khusus, yang kemudian di lembaga khusus itulah kemudian seluruh pemikiran-pemikiran strategis akan digagas, kemudian diambil kebijakan nanti bersama-sama dengan Mas Anas. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu aja. Ini kan sinetron harus ada begininya kan? Tunggu aja. Jadi biar bersambung terus sehingga iklannya banyak. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun muafiq lahu amin torik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Shalom, namo buddhaya dan rahayu.